faham ya Roman, kita ni bersahabat daripada kita kecil. Betul tu. Dan aku yakin bahawa kita akan terus bersahabat selama-lamanya. Ya, kaulah sahabat dunia dan akhirat aku. Tak ada orang lain. Oleh itu, aku berjanji. Ya. Kalau kau tak dapat kerja, aku pun tak nak kerja. Betul. Sama dengan aku. Kalau kau tak dapat kerja, jangan ingat aku ingin nak bekerja. Apapun, susah senang, kita bersama. Ya. Jom. Jom. Bos, sign bos. Hebat bos. Terima kasih bos. Pen saya boleh. Terima kasih. Stres aku ni. Macam-macam. Banyak benda nak kena sign. Siapa datang masuk bilik aku, aku tak bagi masuk. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, cik. Waalaikumsalam. Interview. Ya, ya cik. Duduk. Abang. Cepat. Jangan cik. Sini. Bawa kenapa? Si. Siapa nama? Saya Roman. Ini kawan saya Kepam. Ya, cik. Saya Kepam. Patut ada bau pun. Mas, apa kau ni? Sain, bos. Sain. Terima kasih, bos. Pen saya, bos. Pen pun bergira. Okey. Baik. Sebelum saya interview kamu berdua ni, saya nak bagi tahu korang. Saya hanya ambil seorang saja pekerja. Seorang je? Yes. Kalau macam tu, cik, ambil saya seorang je, cik. Saya banyak tangan. Apa yang aku tanggung? Aku tanggung kau lah. Tak boleh, cik. Baik, cik ambil saya kerja. Untuk pengetahuan cik, saya pernah dapat kerja suntuk masa saya kerja ke Petronas tu. Yo, hebat ni. Pernah bekerja dekat pelantar minyak Petronas. Oil and gas. Tak. Saya jaga pam minyak. Kuning ke hijau. Lagipun kawan saya ni dah 10 tahun dia tak kerja, menganggur. Dia ni mak ayah dia halau dia pada rumah. Datang duduk rumah saya menumpang. Sewa tak bayar. Hai, cepat betul kau berubah eh. Lebih pada syaitan ni aku tengok. Sabar. Jangan bergaduh. Saya interview dulu. Kalau dapat, saya ambil bekerja. Engkau dengan apa benda kau ni? Tak, bos. Titik. Bos pun letak titik. Titik pun berkira ke? Apa punya orang sign pun kena titik. Ambil kau. Terima kasih, bos. Tak perlu, bos. Tak perlu? Duit ni. Bagus. Pens, ya? Itu dia. Muhammad sains sebagai matematik. Pekerja contoh kat sini. Okey. Kepam. Ya, cik. Awak ada pengalaman kerja? Pengalaman? Cik tanya pengalaman bekerja memang tepat, cik. Saya tak ada. Apa punya awak pengalaman kerja pun tak ada, cik? Awak ni gelak-gelak ni. Awak ada pengalaman kerja? Ada, cik. Masih segar dalam ingatan saya, cik. Masa tu, mak saya nak lahirkan abang saya. Saya balik bergegas ke rumah nak beritahu ayah saya. Dalam perjalanan satu lorong tu, ada babi lintas. Saya jatuh. Bila saya jatuh, saya bangkit, lari ke rumah. Saya terus solat tu, walaupun bukan waktu tu. Itulah pengalaman hidup saya. Tak, sekarang ni saya tanya pasal pengalaman kerja. Itu pengalaman hidup. Soalan pun kau tak faham. Ada hati nak minta kerja. Sekarang ni, kan? Kau apa lagi ni? Sain. Bukan saya, bos. Cek ya. Betul ke tak betul? Betul? Betul. Sain. Hei, banyak betul sain. Ulang. Okey. Sangat pen aku murah. Jadi sekarang ni di syarikat saya ada posisi yang kosong. Ada admin, accountant, storekeeper. Jadi kau orang nak posisi yang mana? Striker boleh, cik? Striker. Apa yang orang striker? Yang gelak-gelak ni apa?
Awak nak posisi mana? Kalau dia cakap striker Cik Mara, bagi saya simpanan je lah. Simpanan? Tapi sebab saya terhibur dengan korang berdua ni. Kurang stres saya. Jadi, korang berdua besok dah boleh mula kerja. Alhamdulillah, Cik. Terima kasih. Kan aku dah cakap, susah senang kita bersama. Yeah. Tapi tadi, kalau dia ambil aku seorang kerja, aku tak nak kerja. Betul? Hey, saya dengar tau. Makan Aris Burger ni, bos. Tapi kami tak tahu nak cari kat mana. Sebab itulah kami curi. Apa masalah korang? Kau cakap tak ada Burger Aris ni. Burger Aris ni ada kat semua tempat, kau tahu tak? Ya ke, bos? Kau cakap saja, dekat mana? Yeah. Lagi? Aha. Maidin. Dekat Maidin ada. Dekat Checkers ada. Checkers dekat DM Value Mart. Kau tak hafal lagi. Aku suruh kerja, kau tak kerja. Hafal. Itulah. Sebab semua tempat ada. Lagi satu, kau tahu tak? Aris Burger ni... murah je. Tak mahal. Tok, aku banyak. Kau orang nak lebat. Ini suruh beli murah. Bos, kalau macam tu, bos pecat kami, bos. Ya, bos. Pecat kami, bos. Sebab apa? Kita nak pergi kat Ion. Nak kerja kat Ion. Kau nak kerja kat Ion? Dekat sana banyak stok ni. Banyak sangat. Amboi, sedap ke kau? Kau nak curi kat sana pula? Ya. Apa? Ya. Mana macam tu lah, bos. Dia pergi Ion, dia ambil. Dia tahu tak, aku baru nak bagi satu percubaan satu. Nak bagi? Pasal murah punya pasal. Bagi apa, bos? Dia orang, kau tak payah. Kau tengok, so ada ke tak? Ocas, betul lah. Saya dah agak, bos. Muka-muka macam ni. Muka pecah. Main curi. Kau tengok. Banyak tak lagi? Mana dia, bos? Tak ada, bos. Tak ada, bos. Tak ada, memang tak ada. Kat belakang kau ni apa? Poket kau ni? Kau pun sorak juga, Tidak, bos. Selama ni, kau minta sayang. Sayang keluar bagi aku. Kau keluar sekarang. Kau keluar sebelum aku... Dia datang sendiri, bos. Apa punya pekerja lah aku dapat semua. Songlap.